ini adalah yang suka opening itu, kalau opening suka pandu. 2000 years later. Gaming. Kelamaan pandunya gitu ya. Tapi ya, intro yang sangat bagus ya. Oke, kita langsung aja. Yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft. Dan kali ini kita berada di tempat yang melayang-layang gini, banyak tembok-tembokan kagak jelas yang di belakang saya ini. Waduh, di sini ada info. Nah, kali ini saya bakal mainin mini games, teman-teman. Dan mini gamesnya namanya adalah tebak-tebak fan art YouTuber MCPE. Asik. Di sini ada pertama infonya kita baca dulu. Di sini ada map by SMXIND. Bau panjang banget baunya, buset, bau beneran berat ini ya. Oke, di sini ada YouTube channel SMXIND dan IG-nya ada username smxind.alpenlibel ya, kayak bau ya. Ada Alpenlibel enggak sekalian? Waduh, kenapa enggak kiss coba kan? Relaksa gitu kan, Alpenlibel. Dan fan art yang diambil dari IG masing-masing YouTuber yang ada di map ini. Dan cuman map-map bukan map-map, maksudnya cuman fan art yang terkenal doang sih yang bisa masuk ke sini, teman-teman. Ya kira-kira saya terkenal enggak ya? Saya nggak tahu juga sih ya. Di sini ada rules-nya, teman-teman. Di sini rules game mode A. Ini kayaknya udah adventure, soalnya saya lihat map-nya tadi udah adventure mode. Dan juga jangan lihat IG YouTuber yang ada. Waduh. Kita jangan coba. Oh, ini jangan cheat, teman-teman. Jangan nge-cheat ya, masa main ginian nge-cheat ya. Di sini maaf bagi yang tidak ada karena tidak ada fan art di IG-nya, kasihan banget ya. Oke, okay. Kaget sih. Masuk ke sini coba. Tuh. Kaget, keren turun ke bawah gitu loh. Waduh, oke, kita langsung aja, teman-teman. Di sini adalah, oh ya, BTW, ini saya pakai apa namanya fan art-nya. Saya dapatnya dari IG ya, ada IG yang nge-tag saya. Ini coba bang, fan art-nya. Waduh, di sini ada fan art yang keren-keren. Abang termasuk gak? Waduh, saya tertantang banget buat mainin ginian, teman-teman. Karena sebelumnya ada yang pernah bahas YouTuber kepalanya ya, kepala YouTuber Minecraft, saya belum pernah mainin ya map itu. Dan juga kita bakal main yang paling baru di sini adalah tebak fan art. Ini yang agak sulit sebenarnya daripada yang tebak pala itu ya. Oke, kita langsung play aja, teman-teman. Kok nggak bisa? Oh ya, klik kiri ya. Klik kanan ya. Norak banget dah. Oke, di sini. Waduh. Nyaris loh. Nyaris turun gini ya, nonton mati deh. Nah. Kok ini begini ya gambarnya? Ya, oke, okay, tadi ada kesalahan, teman-teman. Waduh, ternyata saya malah pasang tekstur jadi membuat error dan gambarnya pun kagak muncul. Oke, okay, di sini adalah tulisannya ada siapakah YouTuber MCPE ini, ya kan? Yang paling pertama ini udah dikasih gambar yang kayak gini. Ini teman-teman saya pernah lihat kayaknya deh. Kalau nggak salah ya, ini antara Andre Arista atau Romansyah. Kayaknya saya kuning-kuningnya ini loh. Saya pernah lihat kayaknya Andre Arista kali ya. Apa Romansyah? Kayaknya nggak mungkin Andre Arista kali ya. Kita bakal coba. Widih, bener. Bener ya, modal ngasal coba ya. Di sini gambar siapa coba ya? Saya juga nggak tahu, teman-teman. Ini adalah S Mahmud, SMXIND, keren, Mahmud. Di sini ada Romansyah. Wah, di sini kayaknya dari gambar-gambarnya keren banget. Ini kayaknya si Romansyah yang jago bikin animasi, teman-teman. Oke, kita bakal langsung aja. YOLO aja dah. Bener loh. Bener loh. Nah, kalau ini teman-teman kita bakal lihat di sini. Oh, ini nih ya, tahu. Kalau Andre Arista tadi udah bener yang tadi, ini nggak mungkin, teman-teman. Ini adalah yang suka opening itu, kalau opening suka pandu sampai tua gitu ya. Gaming. Kelamaan pandunya gitu ya. Tapi ya, intro yang sangat bagus ya. Oke, kita langsung aja. Oke, di sini ada yang namanya apa ya? Di sini MCL874. Di sini ada Hawibis, teman-teman. Nah, ini saya udah sering banget lihat, teman-teman, sampai sampai bosan lihatnya di Instagram-nya banyak banget, tapi dia terkenal, teman-teman. Subscribernya pun sudah ada ratusan ribu lebih ya. Hujan lagi. Wah, hujan lagi, malah gelap banget dah ya. Dan ini kayaknya sih Mastercraft, teman-teman. Gak mungkin saya salah. Oke, betul ya. Betul, di sini ada Andre Arista yang tadi paling pertama udah dibahas, teman-teman. Gak mungkin dia, pasti inilah. Ini terlalu easy, teman-teman. Terlalu mudah ini kayak gini. Nah, kalau yang ini gambar-gambar kayak bocah SD yang mau bolos ini ya. Aduh, parah dah.
bocah SD mau bolos nggak, maksudnya gambarnya kayak bocah SD ya. Ini kayaknya hikers deh, sebelah kiri ya, kita bakal lihat. Betul dong, di sini ada siapa youtuber ini dengan rambut yang warna kuning ini? Kodok Gaming. Emang ada ya Kodok Gaming ya? Saya juga nggak tahu teman-teman. Ini ada Axois. Nah, di sini yang clue-nya adalah ada kodok-kodoknya ya. Di sini ada gambar kodok teman-teman. Nggak tahu ini ijo huluk atau kodok atau apa sih ini? Kayaknya sih ya Axois dah ya. Kok nggak bisa? Ah, nggak pasal ya. Ah, nggak. Okay. Nah, ini teman-teman, rambutnya ini kayaknya error sebelah deh ya. Tengahnya ya. Tengahnya error teman-teman. Jadi kita pilih aja drafter atau just map. Di antara kedua ini kayaknya sih saya lumayan paham deh ya. Saya juga kurang paham deh. Antara kedua ini kita YOLO aja kali ya. Kita bakal mencoba untuk pilih drafter aja deh ya. Kita bakal coba karena saya pernah lihat sekilas dia rambutnya tuh biru teman-teman. Ya meskipun aslinya nggak kayak gini waktu facecam. Waduh, saya sering lihat soalnya. Nah, okay, beneran. Nah, di antara kedua ini teman-teman sama-sama, saya pernah lihat bajunya sama-sama merah teman-teman. Regaza atau Rafli Channel. Gak ada clue-nya ya. Ini kayaknya Rafli aja kali ya. Yang openingnya suka, halo teman-teman, balik lagi sama Rafli. Gitu apa gimana ya? Pokoknya gitu ya. Heboh banget ya. Kalau buka, openingnya ya sukanya bukin orang juga. Kalau Regaza nggak mungkin. Kalau Regaza nggak mungkin, teman-teman kita langsung aja di Rafli. Bener ya. Nah, ini Regaza, ini Rafli Channel, nggak mungkin Rafli, pasti Regaza teman-teman. Ada R-nya kok, easy banget, gampang banget. Lumayan hard katanya, lumayan. Nah, kalau ini teman-teman siapakah youtuber ini? Bagi teman-teman yang tahu, silahkan komen aja. Di sini ada siapa nih Mevin? Saya nggak kenal. Mevin di sini ada Der Farid coba. Kalau Mevin saya setahu saya nggak ada yang bikin fan art yang modelnya kayak gini ya. Langsung aja lah ya. Kita langsung ke sini dan juga betul aja, bener. Belum ada yang salah loh. Ya, belum ada yang salah sama sekali. Dan di sini ada, waduh, gambarnya ngeblur ini. Wah. Ini antara Pandu Gaming apa Fajar Blitz ya? Kalau Pandu kayaknya nggak mungkin deh ya. Saya belum pernah lihat fan art-nya, soalnya ya. Kalau fan art kayaknya nggak mungkin Fajar kali ya. Coba ya, Fajar Blitz kali ya. Bener loh. Widih, bentul. Bentul. Mau ngomong bener sama betul jadi bentul. Kayak rokok ya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Nggak terkenal ya. Aneh ya. Nah, tuh. Silakan kalian lihat teman-teman. Ini mirip dari mananya coba? Ya, tuh. Rambutnya di belakang coklat, sedangkan ini hitam kecoklat-coklatan. Dan ada garis-garisnya hijau. Wah, ngikutin aja nih ya. Wah. Ini ada garis-garis hijau ya. Ini fan artnya yang kayak gini lagi, yang jarang orang tahu ya. Kalau Fajar bukan tadi, soalnya udah itu bener yang kayak gitu. Dan ini gampang banget lah ya. Ini siapa? Soalnya ada ciri khas warna hijaunya ini. Ini kalau nggak salah jarinya nih dua gitu ya, kayak pis gitu ya. Jadi ngeblur gini gambar. Giliran saya gambar kecil banget, giliran yang lain gambar pada gede-gede banget ya. Sengaja nih, saya pengen bikin saya susah kayaknya deh ya. Tapi saya nggak bisa dibikin susah ya teman-teman. Di sini pastilah saya lah terkenal, asik. Widih, berhasil dong. Waduh, mantep banget. Ada konduitnya tuh, konduit, kon uang, kon receh. Ya di sini ada gambar buatannya, map by SMXIND teman-teman. Widih, keren banget mapnya. Di sini ada punyanya si Romansyah nih yang dipajang, gila keren banget. Di sini ada tulisannya ceritanya skin lamaku, ceritanya skin lamanya dia. Aligato download this map, bahasa apa nih woi? Nggak tahu saya juga bahasa apaan, daya bodo amat ya. Dan jangan pernah sok bahasa lain ya, siapa yang bahasa lain coba. Dan kita sudah berhasil, gampang banget ya, kagak ada yang susah, asik, sotoy, so banget ya. Oke, di sini kita bisa pencet teman-teman, ini isinya apa sih? Oh ini banyak ya, bisa diambilin nih. Malah diambilin coba. Nah kita bakal coba di sini. Gak bisa ya? Oh ya adventure ya, lupa ya. Kita balikin aja deh ya. Ya ini segini doang teman-teman mapnya, terlalu mudah, asik. Ya sok banget lah ya. Dan ini bagi teman-teman yang pengen mencoba atau kalau misalkan ada
Bro Rafli channel atau Aksowi, silakan mainin map ini. Jangan, tapi jangan nonton video ini ya. Ntar malah tahu lagi, malah gampang ya ngerjainnya ya. Dan ini adalah buatan dari subscriber kita semua. Kok kita semua ya, mah? Maksudnya dia ngetag juga di Instagram saya, ada teman-teman kayak model di apa namanya, di Instagram itu ada yang ngetag saya, "Bang, coba nih Bang, apa namanya? Fun art ini dicoba." Biasanya kan map kepala ya. Kalau kepala, kalau sekarang kan map ginian nih. Tebak fun art ini agak susah, teman-teman. Karena fun art tidak sesuai dengan aslinya rata-rata, kayak gitu aja sih. Saya minta kebaikan teman-teman buat like video saya ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke guys, saya pamit dulu guys. Bye.